Wilda, tolong lepasin Wilda. Wilda, lepasin. Jadi tadi Bunda sama Firman habis dari rumah sakit dan lihat jenazah perempuan yang bernama Tante Melani ini. Iya betul. Dan seharusnya Tante Melani itu menjadi saksi di persidangan nanti dan bisa memberatkan posisi ayah kamu. Tapi sayangnya Tante Melani itu dinyatakan meninggal dan menjadi korban tabrak lari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku yakin banget Bun, ini kejadian ada hubungannya sama ayah. Karena ayah nggak mau kalah di persidangan nanti. Kamu jangan sedih, Rai. Meskipun Bunda gak tahu gimana caranya untuk menguatkan posisi Bunda di persidangan nanti, tapi Bunda gak akan pernah menyerah. Bun, ayah kenapa sih jahat banget Bun sama kita semua? Padahal kita pengen hidup tenang dan bahagia meskipun tanpa ayah, Bun. Itu berjahat sama kita semua. Aku harus bisa bantuin Nabila, apapun caranya, demi Raya, Albi, dan juga Sila. Kacau semua. Gara-gara Melani meninggal, semua berantakan. Raya sama Nabila pasti jadi curiga sama aku. Aku juga gak niat bikin Melani meninggal, ini semua musibah. Kita udah bahas jelas soal ini. Kamu jangan jadi nyalain aku dong. Maaf, sayang. Maaf. Aku beneran panik. Gimana kalau mereka punya bukti semua itu? Enggak, udah. Gak ada bukti apa-apa, oke? Kamu gak usah khawatir. Kamu punya aku akan selalu bantuin kamu. Everything will be okay. Ya, tenang. Aku akan berusaha tawakal sepenuhnya padamu, ya Allah. Seberat apapun masalah yang aku hadapi hari ini, itu semua gak ada apa-apanya dibandingkan dengan segala kuasamu. Engkaulah sandaran hatiku untuk menghadapi semua ini. Aku percaya kekuatan darimu selalu datang dan melindungi aku. Aku mohon, bantulah aku supaya bisa terus bersama dengan anak-anakku, ya Allah. Ya Allah, aku siap mendampingi Nabila dan juga anak-anaknya, ya Allah. Aku mohon ridho darimu, ya Allah. Agar aku bisa mencari cara yang terbaik untuk bisa membantu Nabila, Raya, Albi, dan juga Sira. Tapi jika keinginanku tidak sejalan dengan kehendakmu, ya Allah, tolong ajarkanlah aku untuk ikhlas dan bisa menerima ini semua dengan lapang dada. Apapun keputusan Nabila nanti, ya Allah,
Aku mohon, aku hanya berserah kepadamu ya Allah. Ajarkanlah aku lebih lagi untuk bisa menerima semuanya dengan baik dan juga benar. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama dong sayang, tapi nanti Sira berenangnya jangan jauh-jauh dari Kak Albi ya. Albi juga jagain Sira. Ya bunda. Yaudah yuk. Albi Sira. Mau ngapain kamu kesini mas? Aku mau ambil Albi sama Sira. Kamu lupa ya? Hak asuh mereka jadi tangan aku. Nggak bisa bawa mereka. Keputusan pengadilannya udah jelas. Apa salahnya? Albi nggak mau tinggal sama ayah. Sira juga nggak mau. Ayah udah siapin kamar yang bagus banget buat kalian. Kalian ikut ayah ya, ayah janji, kalian pasti bahagia banget sama ayah. Yuk. Gak mau. Sira kan sayang banget sama ayah. Gak mau. Kalian gak bisa bawa mereka. Karena siapa? Albi sama Sheila bisa ikut Mas Arga, karena udah jelas keputusan hakim. Kalau hak asuh mereka ada tangan Mas Arga, jadi kamu gak bisa ngelain kita. Kalian pergi dari sini. Kalian gak bisa bawa Albi sama Sheila. Pergi. Lepasin ya Nabila. Lepasin gak? Nabila stop! Lepasin gak? Jangan usahin aku sama anak-anak saya, tolong. Lepasin! Abi Sira,
Abi, Sira jangan tinggalin Bunda. Bunda! Kembaliin anakku, Mas. Tolong jangan pisahin aku sama Abi dan Sira. Tolong, kembaliin anakku, Mas. Astagfirullahaladzim. Bunda. Bunda, bangun, Bunda. Astagfirullahaladzim. Tadi Bunda mimpi buruk. Tadi Bunda cuma mimpi aja ya. Bunda tadi mimpi kalau ayah kamu sama Tante Wilda ngambil Albi sama Sira. Bun, gak usah khawatir ya. Albi sama Sira gak akan pisah dari kita. Ya Bun, aku akan usahain. Bunda akan menang di pengadilan hak asuh. Tapi Bunda punya firasat buruk, Rai. Tadi aja waktu sidang ayah kamu tuh optimis banget bakalan menang. Dan Bunda gak siap kalau Allah mentakdirkan ayah kamu tuh ngambil Albi sama Sira. Bunda gak sanggup kalau harus berpisah sama mereka, Rai. Bunda gak bisa kehilangan mereka. Bunda harus kuat. Ada aku yang akan selalu nemenin Bunda. Dan ayah gak akan misahin kita bertiga. Kita bertiga akan selalu sama Bunda. Bunda harus kuat, Bunda.